tentera Myanmar datang, dia menangkap anak-anak muda ni untuk tujuan yang kita tidak pasti. Perjalanan kami memang susah untuk nak cross border satu dari tempat ke satu tempat, dan melalui jalan-jalan tikus, naik motor lah, naik apa macam-macam lah, akhirnya sampai di sini. Kita sedia maklum bahawa kebanyakan tidak boleh menulis dan membaca. Jadi maklumat tentang vaksin atau COVID ni mereka dapat, tetapi mereka tak jelas. Kami terpaksa turun padang untuk beri penjelasan. Skuad kita pergi rumah ke rumah untuk berjumpa dan menerangkan betapa perlunya untuk ambil vaksin ini tadi. Dan kita akan dapatkan data. Daftarkan nama-nama mereka, identiti mereka semua. Kita akan serah pada PPI NGO kawan-kawan untuk kita bincang dan bawa ke satu lokasi, kita set up satu PPV. Contohnya kita buat di Kampus Layan Lama di Pasar Borong, di mana kita sediakan satu PPV yang agak besar di situ, dan semua komuniti yang berada di sekitar kawasan Selayang Gombak datang di situ. Mana yang dah ada nama, kita akan dapatkan vaksin untuk dia. Kami sediakan logistik. Kita ada van, ada kereta. Kami akan pergi ambil mereka ini, datang di tempat vaksin dan mengantar pulang. Kalau sekiranya kita tidak buat perkara ini, takut mereka tidak datang. Kita rasa itu terlalu penting untuk kita jaga komuniti kita dan juga komuniti Malaysia ini. Jadi kita juga bertanggungjawab untuk kita juga selamat dan dia juga selamat. Saya besar di Malaysia lah. Jadi saya anggap Malaysia juga adalah rumah saya. Negara macam negara saya sendiri. Walaupun saya mungkin tak diiktiraf, tapi pada hati, dari sudut hati saya anggap negara saya. Sebab itu saya bertindak ataupun melakukan semua kerja-kerja ini di kala pandemik ini.